Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya rabbana كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى ونسألك اللهم بصفاتك العلى نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا وتستر عيوبنا وتكفر عنا سيئاتنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولذوي الحقوق علينا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jal, sungguh satu kemuliaan bagi kita seluruhnya, sungguh satu anugerah bagi saudara-saudara seiman ketika dikumpulkan Allah Azza wa Jal dalam keadaan terbaik dan pada tempat yang terbaik berkumpul untuk mendengarkan, untuk mengkaji, bertemu di rumah Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan pertemuan kita ini sebagai pertemuan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan limpahan rahmat, penuh dengan ampunan. Begitu pula menuliskan kita sebagai orang-orang yang bertemu, berkumpul untuk saling mengutarakan rasa cinta kita di antara kita hanya semata untuk Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan malam hari ini, sebagaimana tema yang diangkat mengenai kisah-kisah para ulama us-salaf rahimahumullahu wa radiyallahu anhum ajma'in, tentang perjalanan mereka dalam menuntut ilmu. Namun sebelum kita sampai dalam kisah-kisah mereka dalam menuntut ilmu, mendalami ilmu agama, ilmu syariat, maka perlu ada beberapa poin yang penting untuk kita sama-sama mengetahuinya. Poin yang pertama, kita perlu mengetahui bahwasanya ilmu syariat atau ilmu agama memiliki tingkatan yang berbeda. Memiliki tingkatan yang berbeda. Sehingga hukum mempelajarinya pun memiliki hukum yang berbeda. Ini poin pertama, penting sekali bagi kita
yang biasa datang di majlis ilmu, biasa kita ikut kajian, maka kita perlu mengetahui bahwasanya ilmu ini bertingkat-tingkat. Sekali lagi, yang dimaksudkan ilmu di sini adalah al-ulumu syar'iyah atau ilmu yang berkaitan dengan agama Islam. Ilmu yang berkaitan dengan syariat Islam. Maka ilmu di dalam perkara agama ini memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Sehingga karena tingkatan yang berbeda-beda ini pula, maka hukum memperdalam, mencari, menuntut ilmu juga memiliki hukum yang berbeda-beda berdasarkan tingkatan-tingkatan ilmu. Sebagai contoh, nanti kita akan sebutkan sebagai contoh di dalam ilmu syariat. Kita mengenal ada namanya ilmu balaghah misalkan, atau juga ada ilmu nahwu sharaf misalkan. Di sana juga ada ilmu aqidah, di sana juga ada ilmu fikih, di sana juga ada ilmu sirah, dan cabang-cabang variasi ilmu di dalam agama ini sangatlah banyak. Namun sekali lagi, ilmu agama ini memiliki tingkatan yang berbeda, dan itu berarti hukumnya pun berbeda. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka untuk memahami hadis ini, kita perlu menghadiskan poin yang pertama, menghadirkan poin pertama tadi. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Tapi ilmu yang mana? Mengapa? Karena tadi di pada poin pertama kita sebutkan al-ulumu syar'iyyati ala maratib. Ilmu-ilmu syariat itu memiliki tingkatan-tingkatan. Dan dibangun di atas tingkatan-tingkatan ini hukum-hukum yang berbeda. Maka sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Itu ilmu yang mana? Apakah mempelajari ilmu nahwu sharaf itu kewajiban bagi setiap muslim? Apakah mempelajari ilmu balaghah, ma'ani, bayan, badi' itu bagian dari kewajiban setiap muslim? Apakah mempelajari ilmu bahasa Arab itu juga bagian kewajiban dari setiap muslim? Apakah mempelajari ilmu fikih, usul fikih, qawaidul fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih, itu juga ilmu yang diwajibkan bagi setiap muslim? Maka kalau kita mengenal tingkatan ilmu, kita pula akan memahami hadis ini sesuai dengan konteksnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Para ulama rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala menyebutkan ilmu itu, ilmu syariat ini terbagi menjadi tiga. Ilmu syariat ini terbagi menjadi tiga. Bagian yang pertama itu yang disebut dengan ilmu wajib. Ilmu wajib. Atau lebih detailnya lagi disebut dengan ilmu wajib ain. Apa maksudnya ilmu wajib ain? Ilmu
yang hukum mempelajarinya adalah fardu ain bagi setiap muslim. Ilmu yang hukum mempelajarinya adalah fardu ain bagi setiap muslim, kewajiban secara individu. Setiap personal, setiap orang diwajibkan untuk mempelajarinya. Dan ilmu yang wajib ini disebutkan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, di dalamnya kitab Minhajul Abidin, bahwasanya ilmu yang wajib ini terbagi menjadi tiga. Ilmu yang bagian tadi pertama, yang wajib ain, yang fardu ain, ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ilmu iman, ilmu keimanan, atau juga sebagian kita mengenal dengan ilmu tauhid, ilmu tauhid. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ilmu syariah, ilmu syariat, atau yang lebih dikenal dalam bahasa kita adalah ilmu fikih. Ilmu fikih. Lalu kemudian yang ketiga adalah ilmu as-sir bahasa beliau, atau ilmu al-qalb. Ilmu al-qalb, ilmu yang berkaitan dengan hati, yang kita kenal dengan tazkiyatun nafas, kita kenal dengan ilmu suluk, kita kenal dengan ilmu sir, ilmu al-qalb, dan lain-lain penamaan ilmu tersebut. Tiga ilmu ini adalah ilmu yang wajib bagi setiap muslim untuk mengetahuinya. Namun, tiga ilmu ini secara perinciannya, secara mendetailnya, dari tiga ilmu ini ada yang hukumnya fardu ain, ada hukumnya nanti di bawahnya fardu ain masuk kepada tingkatan yang kedua. Maka ilmu iman yang hukumnya fardu ain untuk dipelajari bagi setiap muslim adalah mempelajari rukun iman yang enam itu, yang di dalam disebutkan dalam hadisnya Jibril ketika beliau bertanya, mal iman? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Rukun iman yang berjumlah enam. Mempelajari rukun iman ini secara global, sekali lagi, mempelajarinya secara global adalah fardu ain, kewajiban bagi setiap muslim. Memahami secara global, bukan secara terperinci. Karena jikalau kita memahami rukun iman ini secara terperinci, maka perkara ilmu di dalamnya sangatlah luas. Sebagai contoh, kalau kita mempelajari rukun iman, al-imanu misalkan berrusul, keimanan terhadap para rusul, maka di sini para ulama nanti, ini pembahasan yang dikenal dengan mabahithun nubuwat, pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan kenabian. Ini rinciannya banyak. Sedangkan mengetahuinya keimanan kepada para nabi dan rasul secara global, ini adalah fardu ain. Kemudian, sedangkan ilmu fikih atau ilmu syariah atau ilmu fikih yang kedua, bagian mana yang diwajibkan fardu ain untuk setiap muslim mempelajarinya? Maka jawabannya adalah diwajibkan
pada perkara-perkara yang berkaitan aktivitas kesehariannya yang wajib dan yang haram. Yang wajib dan yang haram. Mudah, sebagai contoh yang mudah, sholat misalkan. Ini aktivitas keseharian wajib. Maka diwajibkan bagi setiap muslim mempelajari hal-hal yang wajib di dalam sholat. Sekali lagi, hal-hal yang wajib di dalam sholat. Ini kewajiban. Mempelajari sholat dengan tata caranya, ketentuan hukumnya, yang diwajibkan itu adalah mempelajari kewajiban-kewajibannya. Yang kita kenal kalau dalam bahasa fikih, rukun dan syaratnya, begitu juga pembatalnya. Sedangkan sunnah-sunnahnya, mempelajarinya hukumnya seperti hukum mengerjakannya. Mengerjakan sunnah itu, sunnah di dalam sholat maksudnya, maka mempelajari sunnah-sunnah dalam sholat juga nanti akan ada hukum yang berkaitan. Begitu juga misalkan seorang pedagang, dia perlu mempelajari hukum jual beli dan perkara-perkara yang berkaitan, karena itu aktivitas kesehariannya bersinggungan dengan kewajiban dan hal-hal yang diharamkan, harus. Tapi sebagai contoh, orang yang tidak berdagang, maka tidak ada kewajiban untuk mempelajari ilmu perdagangan dalam fikih, karena memang bukanlah seorang pedagang. Tapi setiap muslim, dia akan melaksanakan sholat, maka ilmu pengetahuan tentang sholat ini wajib merata bagi setiap person, individu, setiap muslim. Lalu kemudian ilmu yang terakhir yang diwajibkan adalah tadi ilmu suluk, atau bisa juga sebagian ulama mengatakan ilmu akhlak, begitu, yang berkaitan dengan hati. Dan ilmu ini yang diwajibkan adalah ilmu yang mengetahui tentang penyakit-penyakit hati dan ketaatan-ketaatan hati. Ini wajib kita untuk memahaminya. Mengapa? Karena kita mengenal hati kita yang begitu lemah dan mudah terserang penyakit-penyakit hati, maka kita perlu mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan apa saja penyakit-penyakit hati dan bagaimana cara untuk mengobatinya. Penyakit dengki, penyakit iri, kurangnya bersyukur, kurangnya sabar. Ini semua adalah penyakit-penyakit hati yang harus kita pelajari dan kita temukan solusi, dan itu ada di dalam syariat ini. Itu adalah tingkatan ilmu fardu ain atau ilmu wajib ain. Tingkatan yang kedua, ilmu wajib kifayah. Ilmu wajib kifayah. Bukan fardu ain. Bukan ilmu yang diwajibkan setiap individu, setiap person. Tapi ilmu wajib kifayah, tingkatan kedua. Ilmu wajib kifayah ini adalah ilmu yang diwajibkan atas majmuk kaum muslimin. Bukan personal, bukan individu. Diwajibkannya atas majmuknya. Maksudnya, sering dibahas adalah mudahnya, diwajibkan secara majmuk itu tanpa menentukan pelakunya siapa. Yang penting, wahai kaum muslimin, kalian harus mempelajari ilmu ini. Terserah siapa yang melakukannya. Kalau tadi yang pertama, kalian harus mempelajari ilmu ini, siapa? Kamu-kamu tertentu pelakunya. Sudah ditentukan langsung setiap individunya. Sedangkan ilmu yang wajib kifayah, ini adalah ilmu yang diwajibkan secara majmuk kaum muslimin. Maksudnya, apabila dikerjakan oleh sebagian, maka telah gugur kewajiban atas yang lain.
sudah tidak diwajibkan lagi. Berarti itu artinya ilmu yang diwajibkan secara majmu' tanpa melihat siapa pelakunya. Yang penting harus ada yang mempelajari. Kalau tidak ada sama sekali yang mempelajari, maka kaum muslimin seluruhnya berdosa. Berbeda dengan ilmu tadi yang berkaitan sholat, ini bukan sebagian aja harus mempelajari, setiap muslim harus mempelajari, karena dia akan melaksanakan sholat. Puasa, karena dia akan melaksanakan puasa. Zakat, karena dia akan melaksanakan zakat. Tapi ilmu ini adalah ilmu yang dikenal dengan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah ini disebutkan adalah ilmu yang menghantarkan seseorang menjadi seorang qadi, seorang alim, seorang ulama. Seorang qadi, qadi itu hakim yang memutuskan berbagai macam permasalahan kaum muslimin. Nah, ilmu yang menghantarkan seseorang menjadi seorang qadi, seorang hakim mahkamah syariat yang menegakkan hukum-hukum syariat, ini adalah ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Kewajibannya kewajiban kifayah, diwajibkan secara majmu' tapi tidak diwajibkan secara person. Berarti artinya mudahnya, dari seluruh kaum muslimin ini harus ada orang-orang yang belajar ilmu lebih mendalam sehingga dia layak untuk dijadikan dan diangkat sebagai seorang hakim qadhi di dalam mengurusi permasalahan kaum muslimin. Seperti contoh ilmu mawarith, pembagian warisan. Ini enggak diwajibkan setiap orang harus belajar, tidak. Tidak diwajibkan setiap orang kaum muslimin belajar ilmu warisan dengan hitung-hitungannya. Yang diwajibkan ini adalah majmu'nya kaum muslimin. Artinya harus ada orang yang belajar agar di sana ada yang menjadi qadhi, menjadi hakim yang menuntaskan, menyelesaikan pertikaian di antara kaum muslimin permasalahan warisan. Contoh lain misalkan ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih ini adalah ilmu yang menghantarkan seseorang menjadi seorang qadhi, hakim mahkamah. Kenapa? Karena dengan ilmu ini seorang nanti bisa mengambil dan memahami dalil-dalil syar'i, menerapkannya, menimbangnya antara maslahat mafsadatnya dan seterusnya. Tingkatan yang terakhir adalah ilmu yang disunnahkan atau ilmu yang dianjurkan. Jadi bukan ilmu yang wajib kifayah, bukan ilmu yang wajib ain, tapi ilmu yang dianjurkan, ilmu yang disunnahkan. Dan ilmu ini adalah ilmu yang lebih daripada dua di atas tadi. Lebih dari sebatas menghantarkan seorang sebagai seorang hakim tadi, lebih daripada itu. Karena ilmu menjadi seorang hakim itu ada batasannya di dalam kitab-kitab fikih, apa saja yang harus dipelajari, ilmu-ilmu syariat juga apa saja yang harus dipelajari. Tapi selebihnya itu, misalkan ilmu al-balaghah misalkan, pendalaman teks-teks bahasa Arab di zaman-zaman jahiliyah, memahami syair-syair orang Arab, ilmu matnil lughah, bahasa dari sisi setiap per kalimat ini memiliki kemungkinan beberapa kata. Ini ilmu yang dianjurkan, ilmu yang dimustahabkan, dianjurkan untuk mempelajarinya. Dengan tingkatan ilmu ini, sehingga kita tersadarkan bahwasanya menuntut ilmu kita harus dimulai dari ilmu yang paling awal, yaitu apa? Ilmu yang wajib ain. Dan ilmu yang wajib ain ini bukanlah ilmu yang kita kenal dalam sejarahnya para salaf. Para salafus saleh menuntut ilmu yang mana? Bukan menuntut ilmu yang wajib.
Jadi kalau kita mendengar sekarang, nanti akan kita dengar beragam kisahnya para salafus salih ridwanullahi ta'ala alaihim dalam menuntut ilmu. Itu bukan menuntut ilmu yang wajib, karena ilmu yang wajib ini sangat mudah didapatkannya di negeri mereka dan mudah dituntaskannya dalam beberapa waktu. Sedangkan perjalanan mereka yang menghabiskan waktu dan usia mereka ini lebih daripada ilmu yang wajib, masuk kepada ilmu yang ketiga. Makanya sekali lagi, seorang penuntut ilmu yang sering disebutkan di dalam kitabnya para salafus saleh itu bukan kita sebagai orang awam yang mempelajari ilmu yang wajib. Ini penting. Seorang penuntut ilmu yang sering diisyaratkan dalam ucapan-ucapan para salafus saleh, penuntut ilmu itu harus begini, 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 kan banyak nasihat-nasihat ulama salafus saleh. Itu yang dimaksud dan yang dituju adalah penuntut ilmu yang sudah pada tahapan yang ketiga tadi. Sedangkan kaum muslimin seluruhnya itu menuntut ilmu kewajiban yang wajib dulu. Dan kisah-kisah para salafus saleh yang berjalan ratusan ribuan kilometer untuk mendapatkan, mengumpulkan 1, 2, 3 hadis ini adalah ilmu yang tahapan yang akhir tadi, yang sudah melewati proses ilmu yang wajib ain, proses lewat wajib kifayah sampai pada tahapan terakhir, sudah mentok di sana. Sehingga motivasi seorang dalam mendatangi kajian ilmu bukan dengan motivasinya para ulama yang berjalan ribuan kilometer untuk menuntut ilmu, bukan. Karena motivasi kita untuk mendatangi majelis ilmu dan mempelajari ilmu yang wajib adalah motivasi kewajiban kita. Karena kalau kita tidak datang di majelis taklim untuk mempelajari ilmu-ilmu yang dasar, maka kita akan berdosa di situ. Makanya sekali lagi, kajian-kajian ilmu yang saat ini dibangun harusnya menjadi prioritasnya yang disampaikan, terlebih lagi dari kalangan orang-orang awam pemula dalam kajian ilmu, adalah ilmu-ilmu yang wajib. Berbeda halnya kalau kajian-kajian itu dilakukan di pondok-pondok pesantren atau di hadapan para santri penuntut ilmu yang sesungguhnya, yang sudah selesai dari ilmu yang wajib, memasuki tahapan yang berikutnya dan berikutnya. Maka di situ silahkan bebas membahas ilmu apa. Tapi tidak mengapa pada malam hari ini kita mengenal, dan semoga kisah-kisah yang nanti kita mendapatkannya ini memotivasi setidaknya kalau kita tidak sudah bisa mendapatkan ilmu dengan menuntut ilmu runut sampai derajat yang berikutnya dan berikutnya, setidaknya mungkin memotivasi anak-anak kita, motivasi saudara kita, murid-murid kita, yang kita arahkan memang untuk menuju dalam level yang berikutnya, bukan hanya sebatas mempelajari ilmu yang wajib saja. Seorang ayah memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak. Seorang guru memiliki tanggung jawab untuk mendidik murid-murid dan siswanya. Mungkin dengan kisah-kisah inilah yang akan bisa menjadi bahan dan motivasi untuk anak-anaknya atau murid-muridnya. Tapi sekali lagi perlu kita ketahui bahwasanya menuntut ilmu dengan motivasi yang kita lakukan, dengan motivasi yang ada, ketika kita tahu ini adalah menuntut ilmu yang wajib, maka motivasi kita adalah menjalankan kewajiban. Dan ini motivasi yang paling mendorong, tidak ada lebih daripada itu. Karena kalau kita tidak melakukannya, hukumnya berdosa. Kalau kita berdosa berarti ada kemungkinan untuk mendapatkan siksa, kan begitu akhirnya. Maka sehingga tidak perlu banyak motivasi dari perjalanan para salafus saleh. Karena perjalanan yang begitu panjang, susah payahnya, kehidupan yang begitu susah, ini memang untuk motivasi para penuntut ilmu yang mereka akan menuntut ilmu pada satu tempat, bertahan bertahun-tahun, meninggalkan keluarganya, mengosongkan seluruh aktivitasnya kecuali untuk menuntut ilmu. Nah, ini untuk motivasi mereka. Sehingga dengan ini kita bisa
menempatkan setiap ilmu itu pada martabatnya. Pun kita juga dengan ini bisa menilai diri kita masing-masing, menuntut ilmu kita sudah sampai tahapan yang mana. Yang wajibkah? Yang wajib ain, fardu ain, atau fardu kifayah kah? Atau yang sudah yang masyru' yang disyariatkan atau yang mandub? Atau ternyata kita masih jauh dari itu semua. Yang wajib pun belum tuntas. Yang wajib pun belum tuntas. Makanya menempatkan tingkatan-tingkatan ilmu ini pada tempatnya dan mengetahui hukum setiap tingkatan ini penting sekali dalam kita hadir di majlis ilmu, dan kita juga memprioritaskan kajian-kajian ilmu yang kita inginkan. Sehingga jangan pernah kita ini merasa sekalipun kita sudah mengaji sekian puluh tahun, 20 tahun, 30 tahun, 15 tahun, 10 tahun, 5 tahun, saya sudah mengaji semenjak tahun 90, semenjak tahun 2000 sekian. Tapi ternyata ilmu-ilmu yang wajibnya belum tuntas. Kenapa? Ada apa di sini? Nah, berarti kita perlu kembali kepada jalannya para salafus salih ridwanullahi ta'ala alaihim dalam mereka mempelajari ilmu yang wajib. Ini penting sekali. Kita menjunjung tinggi slogan kembali kepada salaf. Kembali pada salafus salih ridwanullahi ta'ala alaihim. Salah satu bentuk kembalinya kepada salaf adalah mengikuti metode pembelajaran mereka dengan ilmu-ilmu syar'i ini. Agar ketika kita hadir di majlis taklim puluhan tahun, itu sudah memang benar-benar tuntas ilmu yang wajib. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Karena seringkali kami menemui atau kita juga mendapatkan keluhan para yang hadir di majlis taklim yang sudah puluhan tahun, ternyata tata cara sholatnya belum benar, bahkan menabrak, menyelisihi kesepakatan ulama. Bukan ada perselisihan di situ. Sebagai contoh, sering terjadi dan sering saya ingatkan, ini terkhusus lagi bagi santri, karena saya banyak di pondok dan banyak mengingatkan santri, jarang-jarang saya keluar, adalah hal yang mendasar di dalam sholat. Di dalam sholat kita mengenal ada namanya rukun-rukun qauliyah, rukun-rukun yang bentuknya itu ucapan. Al-Fatihah, tasyahud akhir, salawat kepada Nabi di akhir, itu kan semuanya adalah rukun-rukun qauliyah ucapan. Nah, kita sekarang bercermin masing-masing bagaimana tata cara sholat kita dalam mengutarakan dan mengucapkan rukun qauliyah. Para ulama rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala menyebutkan hampir tidak ada perbedaan di kalangan para ulama tentang masalah rukun qauliyah itu harus diucapkan dan didengarkan oleh telinganya. Terucap, bukan hanya terbesit di hati. Karena namanya saja rukun qauliyah, namanya saja itu rukun-rukun yang dilafadzkan. Kalau dilafadzkan berarti harus terucap, dan terucap itu berarti harus terdengar minimal dirinya sendiri. Ini bukan jahr, bukan mengeraskan. Kalau namanya mengeraskan itu berarti mendengarkan orang lain. Kalau dirinya sendiri ini masih sir, namanya masih sembunyi-sembunyi atau masih pelan. Walaupun juga ada yang mungkin pendapat yang agak sedikit ringan gitu. Pendapatnya Taqiyuddin Ibn Taymiyyah rahimahullah yang mengatakan bahwasanya cukup seseorang menggerakkan bibirnya dan lisannya sekalipun tidak mengeluarkan suara. Tapi pertanyaannya, atau ternyata realita di dalam lapangan, banyak sekali orang yang tidak melakukan rukun ini dengan sempurna. Hanya saja diam. Coba perhatikan saja. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Habis itu diam. Tahu-tahu dia ruku.
sholat sendirian ya, kita tidak berbedakan mungkin kalau dia makmum mengikuti imam fatihahnya, enggak, ketika sholat sendirian sebagai contoh disepakati ada kewajiban baca al-fatihah. Tidak ada sebagian orang yang kita dapatkan enggak ada itu, enggak kita dengarkan suaranya, dia tidak mendengarkan suaranya sendiri, juga tidak menggerakkan bibirnya, hanya diam saja, tahu-tahu ruku. Ketika tasyahud juga begitu, tasyahud ya ada jarinya ditunjuknya diangkat, tapi diam. Nah, ini sebagai contoh. Nah, coba kita periksa sekarang, banyak enggak yang begini? Enggak usah yang anak-anak ya, kalau anak-anak mungkin sering banyak masalah dalam sholat mereka. Coba yang sudah beberapa tahun mengaji. Kadang karena kelalaian, kadang karena memang tidak tahu, yang penting dia membaca al-fatihah di hatinya sudah cukup. Sebagian begitu mungkin pendapatnya. Atau sebagian tidak terlalu memperhatikan ini, yang penting sholat. Nah, ini kendala besar dalam mengurutkan prioritas yang kita pelajari. Nah, ini menjadi PR yang harus kita memang kalau belajar itu perlunya adanya tertib, keruntutan. Apa yang dipelajari awal, berikutnya, 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 begitu. Tidak mengapa sesekali diberi kajian motivasi, sekali diberi semangat, dijelaskan tentang suatu ayat yang menunjukkan keutamaan tertentu, itu tidak mengapa menjadi sela-sela. Tapi jangan sampai melupakan ilmu yang wajib, selesaikan dulu ilmu wajib, baru nanti perkara yang lain. Sekarang banyak orang semangat untuk mempelajari bahasa Arab, di mana-mana ada les bahasa Arab. Yang itu hanya sebatas untuk berbincang, hewar, perbincangan. Sedangkan ilmu ini tidak wajib. Ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu zakat, ilmu berdagang, ini yang wajib. Ilmu bahasa Arab enggak paham sampai meninggal, enggak ada masalah. Tidak ada dosa di situ. Nah, ini sebagai contoh. Pakai sehingga sekali lagi ini untuk sebagai muqaddimah dalam agar kita nanti ketika mempelajari sejarahnya para salafus salih ridwanullahi ta'ala tentang perjalanan mereka, kita tidak membandingkan, oh kita belum ada apa-apanya. Emang ini bukan tempat pembandingan, karena posisi kita yang saya rasa adalah masih dalam tahapan ilmu yang wajib fardu ain, belum sampai tahapan berikutnya. Kalau ini kisah-kisah ini diceritakan untuk para santri, para penuntut ilmu yang sudah tuntas ilmu yang wajib, maka ini menjadi motivasi besar. Tapi bagi kita ini sebagai amunisi untuk anak-anak kita, untuk saudara kita, untuk siapapun orang yang bisa kita kerahkan dalam jalan ilmu syar'i ini, karena mungkin kita sudah terlambat usia kita, atau mungkin karena kesibukan dengan mencari nafkah, aktivitas keseharian, sehingga kita hanya bisa menuntaskan ilmu-ilmu wajib. Baik, kita mulai dengan kisah atau pertanyaan dulu sebagai muqaddimah. Salah satu metode para salafus salih ridwanullahi ta'ala dalam menuntut ilmu adalah mereka itu melakukan rihlah, perjalanan. Salah satu metode para ulama dari kalangan salafus salih ridwanullahi ta'ala alaihim adalah mereka melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Namun perjalanan menuntut ilmu yang mereka lakukan itu dalam tahapan yang kedua, karena tahapan yang pertama adalah menyelesaikan ilmu-ilmu yang memungkinkan diselesaikan di negerinya. Jadi para salafus salih ridwanullahi ta'ala alaihim tidak pernah meninggalkan negerinya sebelum menyelesaikan belajar dengan ulama negerinya. Ini penting sekali. Ya, penting sekali. Sehingga dalam menuntut ilmu, pertama kali yang dicari adalah guru-guru lokal. Apalagi pada zaman itu dengan tersebarnya ilmu pada setiap sudut kota. Kota Baghdad sebagai Madinatul Ilm, kota Madinah sebagai Madinatul Ilm, kota Makkah sebagai Madinatul Ilm, kota misalkan negeri Mesir sebagai Madinatul Ilm, negeri Syam. Setiap kota memiliki pos-pos di mana para ulama berkumpul di situ. Sebelum para penuntut ini melanjutkan perjalanan ke negeri-negeri lainnya, mereka menuntaskan dulu belajar di negerinya masing-masing.
Ini salah satu metode para ulama ussalaf rahimahumullah. Bahkan ada sebagian para salafus saleh tidak melakukan perjalanan dikarenakan ia sudah mencukupkan diri dengan ulama negerinya. Sebagai contoh Al-Imam Malik ibn Anas. Imam Malik ibn Anas, imamnya penduduk ahli Madinah, dikatakan perjalanannya tidak ditemukan. Maksudnya tidak melakukan perjalanan sebagai kita kenal misalkan Imam Ahmad ibn Hanbal, mengelilingi dunia dua kali misalkan, atau ulama lainnya, Imam Syafi'i misalkan juga berputar ke Baghdad, ke Mekah, ke Madinah, ke Mesir, berkeliling ke Yaman. Tapi Imam Malik tidak dikenal. Kenapa? Karena dalam keadaan Imam Malik ditumbuhkan dewasa di saat sumber ilmu itu berada di kota Madinah, sehingga ia tidak perlu banyak keluar. Ia cukup menghabiskan ilmu yang ada di sana. Nah, ini sebagai contoh. Tapi poinnya adalah melakukan perjalanan rihlah dalam menuntut ilmu itu tahapan yang kedua. Yang pertama adalah menuntaskan belajar dari ulama negerinya. Hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Saat ini banyak sekali dan orang berbondong-bondong untuk menyekolahkan anaknya di luar negeri. Bertemu dengan ulama-ulama dari berbagai macam penjuru dunia di luar negeri. Sedangkan ketika sampai di luar negeri, ulama-ulama dunia ini seringkali bertanya tentang ulama negeri kita, yang justru kita ternyata enggak mengenali mereka. Ini sering terjadi. Sering terjadi, sampai sekarang pun masih begitu. Karya-karya ulama negeri kita yang sampai ke negara-negara Arab, sampainya ketika kami belajar di sana, justru kami ditanya, kenal enggak sama ini, Syekh Fulan ibn Fulan? Biografinya enggak kenal, dia ini siapa, aslinya mana? Runtutannya, kenapa? Karena memang secara pembelajaran kita tidak tersambung, langsung lompat. Sedangkan sumber-sumber ilmu yang ada di negeri kita belum diserap dengan baik dan benar. Sebagai contoh, kita mengenal beberapa ulama negeri kita, negeri Indonesia ini, sebagai imam di Masjidil Haram di 200-300 tahun yang lalu. Tapi banyak kita tidak mengenalnya. Ada karangan salah seorang kawan kami di Madinah, di Universitas Islam Madinah, beliau mengumpulkan ulama-ulama Nusantara yang berada di negara Arab. Itu dalam 100 ulama Nusantara yang berada di satu kitab dikumpulkan. Nah, ini penting untuk mengenal. Oh, ternyata kita memiliki ulama-ulama yang cukup terpandang, cukup tersohor di kalangan para ulama. Nah, seringkali ternyata kita lebih mengenal ulamanya negeri lain daripada ulama sendiri. Nah, ini repot. Dan mungkin juga bisa terjadi karena tidak ada kepercayaan kita kepada sebagian ulama yang kita miliki. Ketidakpercayaan ini memiliki beragam sebab. Ada berbagai macam sebab yang ini bukan tempatnya. Tapi yang jelas, kita ini dalam sepanjang sejarah negeri Nusantara ini, Indonesia, Malaysia, memiliki terkenal beberapa ulama yang tercatat sejarah mereka justru di kitab-kitabnya orang Arab. Yang kita kalau ditanya sampai di sana, kenal enggak Fulan ibn Fulan? Saya baru pertama kali dengar, ini ulama besar, berbondong-bondong para penuntut ilmu dari negara Arab untuk menghadirinya. Kamu tidak kenal gimana ceritanya? Ah, ini sebagai PR. Sehingga pertama kali yang dituntaskan adalah belajar dari ulama negerinya sebelum melakukan perjalanan jauh ke negeri jiran atau ke negeri yang jauh, Mekah, Madinah. Karena memang di sanalah sumbernya ilmu. Maka rihlah dalam menuntut ilmu ini bagian dari metodenya para ulama. Namun, rihlah dalam menuntut ilmu ini dilakukan pada tahapan berikutnya setelah menyerap ilmu di dalam negeri. Putranya Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal yang bernama Abdullah. Ahmad ibn Hanbal ini kan seorang lautan ilmu. Ilmu semua dunia dikumpulkan dalam dirinya. Menghafal 1 juta hadis katanya murid-muridnya.
mengelilingi dunia dua kali dari ujung ke ujung. Sang putra, seorang penuntut ilmu yang sesungguhnya, bertanya kepada sang ayah, cukupkah aku ini belajar dengan dirimu? Karena engkau telah mengumpulkan ilmu dunia di dalam dirimu. Ataukah aku harus berjalan, meninggalkan negeri ini dan berpindah ke negeri lainnya untuk mencari ilmu? Maka kata sang imam, lah, engkau harus meninggalkan negerimu dan mencari para ulama di negeri-negeri lain. Padahal sebenarnya kalau mau dibandingkan, ini sudah ayahnya seorang imam yang mausu'ah, lautan ilmu di hadapannya gitu. Cukup dia belajar sudah akan banyak mengambil ilmu-ilmu yang ada di luar sana. Tapi ternyata dalam rihlah menuntut ilmu ini bukan hanya sebatas ilmu. Sekali lagi, ilmu, ketika seseorang mencari dan menuntut ilmu itu sebenarnya ketika bertemu dengan para guru bukan hanya sebatas mendapatkan ilmu yang mereka miliki. Tapi makanya para ulama mengatakan ada namanya di sana mulazamatu syuyukh, menyertai, membersamai para guru. Bukan hanya sebatas duduk di majlis ilmu, tapi menyertai. Menyertai itu berarti yulazim, mulazamah. Untuk apa fungsinya? Karena para penuntut ilmu pada zaman salafus salih ridwanullahi ta'ala alaihim bukan hanya sebatas yang penting saya dapat ilmunya, transfer kita simpan, bukan. Tapi mereka mempelajari kesehariannya. Mereka belajar dari akhlaknya sang guru. Mereka belajar dari tata kramanya sang guru, keseharian dan aktivitasnya sang guru, hubungan dengan muridnya, hubungan dengan masyarakatnya, hubungan dengan keluarganya. Belajar secara praktek sebelum secara teori. Karena mereka melakukan mulazamah, menyertai para guru. Sehingga yang terjadi bukanlah hanya sebatas ilmu yang ditransfer. Apalagi kalau zaman sekarang transfer ilmu sangat mudah dengan membuka Google. Tapi tidak akan kita temukan di sana Google ini memberikan teladan bagi kita. Nah, karena kita tidak bisa melihat sesuatu, hanya memberikan referensi ilmu. Nah, keringnya para penuntut ilmu di zaman sekarang seringkali dari sisi ini. Ketika mereka hanya menuntut ilmu, yang dicari hanyalah bagaimana transfer ilmu itu tuntas. Sebatas teori-teori yang tuntas. Ketika diuji bisa, dihafalkan bisa, ada kerangka pemikirannya rapi, tapi kemudian dari sisi perilakunya, akhlaknya, dari kata-kata, nasihat-nasihat para guru, ini belum masuk ke dalam dirinya. Sehingga ilmunya itu menjadi ilmu yang kering, yang hanya sebatas ilmu yang masih mentah, belum dihiasi dengan adab, belum dihiasi dengan akhlak, belum dihiasi dengan aktivitas ibadahnya seorang alim. Apalagi para penuntut ilmu dan ulama pada waktu itu bukan hanya sebatas slogan penuntut ilmu, tapi mereka seorang alim dan amil, orang yang berilmu dan orang yang beramal. Itu yang mereka miliki. Berbeda dengan para ilmuwan zaman sekarang. Seringkali ilmu yang mereka miliki justru bertolak belakang dengan amalannya. Atau amalannya dicarikan pembenaran dari ilmu yang dimilikinya. Nah, ini kerepotan kita di sini. Nah, sehingga kembali lagi menata bagaimana perjalanan seorang dalam menuntut ilmu. Ini sudah adzan Isya, gimana adzan dulu? Adzan dulu, kemudian kita lanjut. Ayo, insyaallah. Kita lanjutkan dan langsung pada kisah yang pertama. Kisah yang pertama ini disebutkan oleh Al-Qadhi Iyadh di dalam kitabnya Tadribul Madarik tentang kisah seorang alim dari ulama'ul muslimin yang bernama Abdullah ibn Farrukh. Abdullah ibn Farrukh ini salah satu ulama' kaum muslimin yang hidup di abad 2. Nah, beliau dilahirkan pada tahun 115 dan wafat pada tahun 176.
Jadi berarti beliau di abad yang kedua, 115 sampai 176. Abdullah ibn Farrukh. Seorang Abdullah ibn Farrukh ini dilahirkan di negeri Andalusia yang kita kenal sekarang Spanyol dan Portugal. Karena dahulu kala itu adalah bagian dari negeri kaum muslimin. Di negeri Andalus beliau dilahirkan dan dibesarkan. Namun perjalanan menuntut ilmunya menghantarkannya sampai di negeri Kufah. Kufah itu sekarang di Irak. Nih, ini perjalanan yang panjang. Dan kita harus bayangkan perjalanan ini dengan gambaran zaman itu. Bukan zaman sekarang. Zaman sekarang naik pesawat terbang mudah aja. Tinggal beli tiket selesai, cepat. Berapa jam sudah sampai. Tapi zaman itu, kalau dia tinggalnya di Andalus, berarti harus nyebrang ke negara-negara Arab yang ada di Afrika. Setelah nyebrang, berarti harus melakukan perjalanan darat, melewati Tunis, Libya, Jazair atau Libya, Mesir, nyebrang negeri Syam, nyebrang ke Irak. Perjalanan yang jauh. Dan senyaman-nyamannya kendaraan pada waktu ya onta. Senyaman-nyamannya kendaraan, gak ada lagi kendaraan lebih nyaman daripada itu. Itu pun kalau tidak berjalan kaki. Karena banyak juga prakteknya ulama ussalaf melakukan menuntut ilmu dalam berjalan kaki, gak pernah menunggang. Nanti akan kita lihat ada sebagian bahkan mereka menolak ketika ditawarkan untuk menunggang. Abdullah bin Farrukh rahimahullah wa radhiyallahu anhu, ia melakukan perjalanan yang menghantarkan menuntut ilmunya sampai di negeri Kufah. Beliau mengisahkan ceritanya. Sesampainya di negeri Kufah, kata beliau, harapan terbesar dariku adalah bisa bertemu dengan seorang imam yang terkenal dari kalangan tabi'in yang bernama Al-A'mash, atau dikenal namanya Sulaiman ibn Mihran. Ini seorang imam yang sangat tersohor pada waktu itu. Namanya Imam Al-A'mash, dikenal begitu karena A'mash ini adalah sebenarnya julukan kepada orang yang memiliki masalah di matanya. Maka beliau dijuluki dengan Al-A'mash. Tapi nama aslinya beliau adalah Sulaiman ibn Mihran. Kata Abdullah bin Farrukh, harapan terbesar di negeri Kufah ini aku bisa bertemu dengan Al-A'mash. Ternyata sampainya di negeri Kufah, seorang Al-A'mash ini sedang marah dengan murid-muridnya. Gak mau dia meriwayatkan hadis Rasulullah, gak mau dia mengajar. Sedang ada masalah sama murid-muridnya. Sehingga beliau mengurung diri di rumah, tidak membuka majelis ilmu. Ketika sampai di sana, tanya mana Al-A'mash, kenapa tidak ada majelis ilmu? Al-A'mash sedang memiliki masalah dengan murid-muridnya dan dia beberapa waktu ini mengurung diri di rumah dan tidak membuka majelis ta'lim. Akhirnya Abdullah bin Farrukh ini mencari rumahnya Al-A'mash. Dicarilah rumahnya, di mana rumahnya. Karena di majelis ilmu tidak ada, dicari rumahnya. Ketemu rumahnya. Tapi rumahnya tertutup. Dan siapapun yang mengetuk pintu untuk meminta agar Al-A'mash meriwayatkan hadis, pasti sudah ditolak. Akhirnya, setiap hari dia berupaya dan berusaha untuk menunggu di depan pintu, berharap semoga pintu ini terbuka untuk dirinya. Bertahan beberapa hari, dia menunggu di depan pintu rumahnya Al-A'mash. Akhirnya keluarlah seorang perempuan, budak wanita. Zaman itu masih ada banyak perbudakan. Budak wanita. Budak wanita ini menegur Abdullah bin Farrukh yang di depan pintu rumahnya. Kenapa kamu di sini? Ada urusan apa? Kemudian Abdullah bin Farrukh menceritakan kisahnya. Saya ini ingin sekali bertemu dengan Al-A'mash. Saya orang asing di sini,
tidak memiliki siapa-siapa gitu. Dan saya ingin sekali bertemu dengan Al-A'masy untuk meriwayatkan beberapa hadis dari jalurnya. Lalu kemudian ditanyalah sama budak wanita ini, kamu asalmu dari mana? Katanya kamu orang asing, asalmu dari mana? Saya berasal dari Afrika. Dan negeri Afrika pada waktu itu, Afrikiyah pada waktu itu dijuluki untuk negeri Tunisia sekarang. Pada waktu itu, kalau kita nanti membaca di buku biografinya para ulama, Afrikiyah begitu bukan Afrika, benua Afrika yang kita kenal sekarang. Tapi maksudnya adalah secara detail negeri Tunis. Maka kata beliau, saya berasal dari negeri Tunis. Nampaknya memang Abdullah bin Farrukh sekalipun lahir dan dibesarkan di Andalus, tapi kemudian beliau tinggalnya di Tunisia. Dan itu kan hanya menyeberang laut antara Spanyol ke Tunis, hanya terpisahkan dengan laut. Lalu kemudian ditanya, apakah engkau dari Kairawan? Kairawan ini sekarang menjadi ibu kotanya Tunis. Apakah engkau datang dari Kairawan? Kenal enggak Kairawan? Kata Abdul Farouk, tentu saya kenal, di situ rumah saya, di Kairawan. Kemudian ditanya lagi, apakah engkau kenal rumahnya Ibnu Farrukh, Abdullah Ibnu Farrukh? Ini budak wanita ini tanya begitu. Oh ya, tentu kenal, saya adalah orangnya. Jadi kebetulan ternyata. Dari mana ini? Maka kemudian budak wanita ini menatap wajahnya, mengingat-ingat, masa iya ini Abdullah bin Farrukh? Abdullah bin Farrukh ini juga menatap budak wanita ini, siapa budak wanita ini? Kok dia kenal Ibnu Farrukh, kenal juga Kairawan, kenal Afrikiyah, ini kan di Kufah. Zaman itu komunikasinya kan susah gitu, jauh, kita susah membayangkan untuk bisa bertemu ini dari ujung ke ujung. Ternyata budak wanita ini menceritakan, aku adalah seorang budak wanita yang pernah engkau jual di masa kecilku. Jadi wanita ini dulunya miliknya Abdullah bin Farrukh. Sebelum dewasa atau di masa remaja, sebelum tua, dijual, berpindah dari satu tangan ke tangan sampai ke negeri Kufah. Karena ini adalah mantan tuannya, begitu kan? Seorang yang pernah memilikinya, akhirnya budak wanita ini langsung menghadap tuannya sekarang, yaitu siapa? Al-A'masy Sulaiman ibn Mihran, dan menceritakan, wahai tuanku, dahulu kala, atau aku sering menceritakan tentang tuanku yang ada di negeri Kairawan. Orangnya sangat abid, orangnya sangat berilmu, sangat terjaga agamanya, bla bla bla, tentang kebaikannya. Saat ini orang itu ada di depan pintu rumah kita. Bolehkah beliau masuk? Akhirnya dipersilahkan masuk, bertemulah dengan Al-A'masy. Bahkan beliau mendapatkan keistimewaan diberikan kamar di depan rumahnya. Tentu kisah ini menakjubkan. Dari sisi Abdullah bin Farrukh tidak pernah mengira akan bisa melewati pintu rumahnya Al-A'masy ini dengan melalui perantara budak wanita yang selama ini dia mengasuhnya dengan baik dan bersikap baik. Amalan-amalan yang baik yang tertanam pada budak wanita ini yang selalu diceritakan kepada Al-A'masy, justru langsung Al-A'masy menyambutnya dan memberikannya, menjadikannya murid privat di saat ia tidak mengajar kepada murid-murid yang lain. Kalau murid privat kan berarti khusus, istimewa, berarti akan mendapatkan hadis lebih banyak daripada yang lain. Bahkan tinggal di depan rumahnya langsung. Sehingga terus berjalan begitu sampai selesai menuntut ilmu Abdullah bin Farrukh, akhirnya meninggalkan. Kemudian Abdullah bin Farrukh ini wafat di negeri Mesir. Tapi lihatlah bagaimana perjalanan yang jauh. Dari negeri Kairawan atau Tunisia sampai ke negeri Kufah dan kemudian wafat di negeri Mesir. Jadi kita gak bisa bayangkan, karena
bayangan kita tidak sampai. Kalau sekarang naik mobil, ada pesawat, ada kapal, ada cepat transportasi untuk mencapai suatu tempat daerah. Sedangkan ini dari Andalus nyebrang ke Tunis, dari Tunis berjalan dari satu negeri ke negeri lain, melewati negeri-negeri yang ada. Dan sudah biasa menjadi sifatnya para ulama itu pasti mengunjungi negeri Mekah, negeri Madinah, kemudian nanti ke negeri Syam, kemudian ke negeri Baghdad, Kufah, negeri Irak, karena pada waktu itu negeri Irak memang salah satu kota-kota ilmu yang terkenal karena banyak ulamanya di sana. Ini kisahnya Abdullah ibn Farrukh al-Andalusi al-Qayrawani alaihi rahmatullah. Yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini adalah amalan-amalan yang baik yang pernah dilakukan di masa lalunya, itulah yang menyelamatkan dirinya dan memudahkan dirinya untuk menuntut ilmu di kemudian hari. Dia ini bersikap baik kepada budak wanita ini, mendidiknya dengan didikan yang baik. Makanya budak wanita ini tidak pernah dendam, bahkan menceritakan kebaikan itu kepada tuan yang saat ini Al-Amash. Coba kalau Abdullah bin Farrukh ini adalah orang yang dulu kasar, jahat kepada budak, semakin tambah gak bisa lagi masuk ke dalam pintu rumahnya Al-Amash. Terlebih Al-A'mash ini salah satu tipikal guru yang susah. Maksudnya dalam tanda kutip susah apa? Susah memberikan ilmu kepada muridnya kecuali murid itu sudah benar-benar diuji kesungguhannya dalam menuntut ilmu. Kalau enggak, maka enggak. Tapi kemudahan ini Allah Azza wa Jalla mudahkan. Simpanan-simpanan amalan baik ini yang membukakan pintu-pintu ilmu di kemudian hari. Makanya ini juga bekal penting kemudian hari kalau kita memiliki anak-anak didik, anak-anak kita, saudara kita yang kita arahkan untuk memotivasi sebanyak mungkin berbuat baik saat ini, karena nanti amal-amal baik ini bisa jadi salah satu sebab dibukakannya pintu ilmu kemudian hari. Ini penting sekali tanamkan semenjak dini. Karena bisa jadi amalan-amalan yang kita simpan, kita tumpuk, kita enggak pernah mengingatnya, bahkan kita sudah melupakannya, ternyata justru sebab amalan yang saleh ini Allah simpan, Allah jadikan media dan perantara untuk terbukanya pintu ilmu. Ini seringkali tidak terbayangkan, tapi ini penting sekali untuk diingatkan, terlebih kepada anak-anak kita, saudara kita yang menuntut ilmu. Karena sangat berkaitan antara amal saleh dengan ilmu yang Allah bukakan. Kan kata Allah Azza wa Jalla, wattaqullaha wa yuallimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajari kalian. Lihat, wattaqullaha wa yuallimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajari kalian. Makanya banyak metode-metode beberapa para guru kami, ketika seseorang itu susah memahami suatu pelajaran, dimintanya untuk istighfar. Ente istighfar 100 kali, ente istighfar 1000 kali, ente bertaubat dulu, entah apa amalan yang susah itu membukakan pintu ilmu ini. Karena memang seringkali terjadi ilmu ini tidak susah untuk masuk, dipahami, dihafalkan, memang karena ada dosa, memang ada kelalaian, ada ketaatan yang belum dikerjakan. Nah, ini sebagai modal untuk dibukakannya pintu syar'i di dalam apa namanya menuntutnya. Kisah yang lain yang tidak kalah menakjubkan masih juga berhubungan dengan para ulama di negeri Andalus. Ini kisah ini sering diceritakan, tapi tidak mengapa. Kisahnya seorang yang bernama Baqi ibn Makhlad. Baqi ibn Makhlad rahimahullahu wa radiyallahu anhu, ini salah satu ulama di abad ketiga. Ini juga berasal dari negeri Andalus, sama. Bahkan ia dibesarkan di negeri Andalus, bukan di Tunisnya, di negeri Spanyol dan Portugalnya itu. Baqi ibn Makhlad ini mulai melakukan perjalanan menuntut ilmunya di usia 20 tahun. Lihat, di usia 20 tahun. Kenapa kalau kita seorang 20 tahun baru mondok gitu atau baru belajar sudah terlambat? Sekali lagi, kenapa?
karena dia menuntaskan menuntut ilmu di negerinya. Sebelum ia menyelesaikan menuntut ilmu di negerinya, dia tidak keluar menuntut ilmu. Sehingga usia 20 tahun baru melakukan perjalanan rihlah dalam menuntut ilmu. Maka Baqi ibn Makhlad rahimahullahu wa radhiyallahu anhu ini melakukan perjalanan menuntut ilmu itu dua kali. Perjalanan yang pertama menghabiskan waktu 14 tahun. Dan perjalanan yang kedua menghabiskan waktu 20 tahun. Jadi 14 tahun, dan uniknya ini kata beliau sendiri mengatakan, aku tidak pernah melakukan perjalanan menuntut ilmu kecuali dengan kedua telapak kakiku. Jadi perjalanan 14 tahun itu semuanya menggunakan telapak kakinya. Tidak ada ceritanya menunggang kuda, menunggang onta, menyewa apa enggak. Rihlah yang pertama 14 tahun setelah usia berapa? 20 tahun. Tambahkan ini 20 tahun tambah 14. Udah 34. 14 tahun berarti sudah PP gitu, maksudnya sudah pulang lagi ke negerinya. Setelah itu beberapa saat melakukan perjalanan yang kedua 20 tahun. Lebih banyak daripada perjalanan yang pertama. Di salah satu perjalanan Baqi ibn Makhlad adalah perjalanan menuju Imamud Dunya pada waktu itu, Imam Ahmad ibn Hanbal. Ini salah satu perjalanan yang dilakukan Baqi ibn Makhlad dari negeri Andalus sampai negeri Baghdad, Irak. Sama perjalanan yang begitu jauh. Dan yang perlu kita ingat, perjalanannya menggunakan kakinya. Itu berapa ribu kilometer itu. Kalau orang sekarang, wah itu hitung-hitungannya dia ngabiskan waktu di jalan. Hitungannya begitu. Itu ngabiskan waktu di jalan menuntut ilmunya kapan? Itu kan teori kita nih begini. 14 tahun, kalau kita berangkatnya naik pesawat, cuma butuh waktu 2 hari, 3 hari sampai pulang perginya maksudnya. Sisanya kita belajar 14 tahun. Tapi teori ini ternyata tidak bisa diterapkan dalam realita sekarang. Harusnya kalau kita terapkan, oh ya benar juga ya, waktu kita ini sekarang kalau dihitung dalam menuntut ilmu itu enggak banyak terbuang di jalan kok. Lebih banyak fokus di bersama para guru kok. Tapi keberkahan ilmu dan kemampuan ilmu enggak bisa dibandingkan. Ternyata ini sering kali dinasihatkan oleh para guru kami juga. Kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kemudian hari, fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kemudian hari, itu sedikit demi sedikit menghilangkan keberkahan ilmu itu sendiri. Mengapa? Karena kita mendapatkan ilmu itu dengan kemudahan. Tidak ada upaya yang keras, tidak ada semangat yang sungguh-sungguh, kita dapatnya mudah. Apalagi zaman YouTube sekarang, menuntut ilmu dipasang di YouTube, sebentar ada iklannya, buyar imannya. Bukan hilangnya keberkahan, maksiat pula. Bukan hanya hilang keberkahan, kan gitu. Ini sebagai contoh. Ternyata sarana-sarana, oh sarana itu kan memudahkan, kita semakin mudah menuntut ilmu. Ya gak masalah, tidak masalah kita menggunakan sarana itu. Tapi ingat, memudahkan, menyederhanakan ilmu, menyederhanakan ilmu, ilmu itu dalam tahapan tertentu bolehlah disederhanakan. Tapi jangan keterusan maunya ilmunya disederhanakan terus. Ya kapan kita akan mendapatkan ilmu yang sesungguhnya? Ini nasihat bagi para penuntut ilmu yang sesungguhnya. Makanya perjalanan yang dituju adalah Imam Ahmad. Baqi ibn Makhlad ini berjalan dengan kakinya dari satu negeri ke negeri yang lain, terus sampai datang ke negeri Baghdad. Sampainya di negeri Baghdad, ternyata kondisi Imam Ahmad sedang diuji. Kita mengenal Imam Ahmad rahimahullahu wa radhiyallahu anhu diuji dengan ujian yang berat. Masuk penjara, sempat juga kurungan rumah. Jadi berbagai macam cara untuk menguji Imam Ahmad ini.
Pada waktu itu kebetulan adalah fase-fase terakhir ujian Imam Ahmad yang sudah mulai ringan. Ringan itu apa? Beliau hanya dikurung tahanan rumah bahasa sekarang. Jadi tidak boleh mengkaji ilmu, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh mengajar, tidak boleh bertemu dengan siapapun, yang penting di rumah aja, bukan di penjara. Ini di fase terakhir sebelum kemudian Allah menggantikan seorang pemimpin yang kemudian memuliakan Imam Ahmad. Di fase-fase ini Baqi ibn Makhlad sampai di kota Baghdad. Sedih dia, kerepotan dia. Tujuannya Imam Ahmad bukan yang lain. Barang-barangnya sudah letakkan, sudah menyewa rumah, enggak mungkin. Wah, Imam Ahmad enggak bisa pergi lagi. Akhirnya ia berusaha untuk mencari para ulama di negeri Baghdad. Ketemulah rekannya Imam Ahmad seperjuangan, Al-Imam Yahya bin Ma'in. Al-Imam Yahya bin Ma'in adalah rekannya Imam Ahmad yang melakukan perjalanan bersamaan dari Baghdad ke negeri Yaman. Mereka melakukan perjalanan bersama nih, dari Baghdad ke negeri Yaman, kepada Al-Imam Abdul Razzaq ibn Hammam As-San'ani rahimahullahu wa radiyallahu anhu. Akhirnya mendatangi Al-Jami' Al-Kabir, atau sekarang kita kenal dengan Masjid Agungnya Baghdad, karena di situ hilaqul ilm, lingkaran-lingkaran ilmu, halaqah-halaqah ilmu itu banyak. Maka ia mencari orang yang paling tersohor, yang terpandang. Ditunjukkanlah kepada Yahya bin Ma'in. Duduklah di majelisnya. Memang Yahya bin Ma'in seorang alim, muhaddis yang luar biasa. Kemudian mulailah dia mengajukan pertanyaan, bagaimana pendapatmu tentang perawi fulan? Dipercaya atau tidak dipercaya periwayatan hadisnya? Bagaimana pendapat tentang hadis ini? Bagaimana terus begitu. Sampai terakhir Baqi ibn Makhlad ini iseng gitu, karena dia sudah tahu kedudukan Imam Ahmad, bertanya kepada Yahya ibn Ma'in, bagaimana pendapatmu tentang Imam Ahmad ibn Hanbal, bisa gak diambil hadisnya? Yahya ibn Ma'in ini menatap Baqi ibn Makhlad dengan wajah terheran. Kamu gak kenal siapa Imam Ahmad ibn Hanbal? Dhaka imamu dunia, itu imamnya dunia, gak perlu lagi ditanyakan. Lalu kemudian, tapi sayang memang beliau saat-saat ini sedang diuji. Akhirnya Baqi ibn Makhlad ini mencari rumahnya Imam Ahmad, sebagaimana tadi Abdullah bin Faruq mencari rumahnya Al-Amash. Dicari-dicari, ketemu rumahnya Ahmad ibn Hanbal. Diketuknya pintu rumahnya. Siapa? Saya Baqi ibn Makhlad. Ada urusan apa? Saya ingin ketemu sama Imam Ahmad. Lalu kemudian Imam Ahmad menerimanya karena sebagai tamu, dan dimasukkan ke dalam lorong rumah dengan syarat hati-hati jangan terlihat mata-mata karena rumahnya diawasi. Akhirnya dia masuk menyelinap dan ditanya, apa keperluanmu dan kamu ini dari mana datangnya? Kemudian dia menceritakan perjalanan yang jauh. Saya ini datang dari ujung barat. Mana? Tunis? Lebih barat lagi. Mana? Oh, Imam Ahmad belum terbayang pada waktu ada negeri di balik lautan. Ternyata negeri Andalus. Al-Maghribil Aqsa katanya. Ujung barat sudah. Negeri kaum muslimin paling ujung ya sudah Andalus itu pada waktu itu. Lalu kemudian, tapi kamu tahu keadaan saya sekarang demikian dan kamu sudah mendengarnya kan dari penduduk negeri kota ini? Iya. Kemudian Baqi ibn Makhlad mengatakan, ya Imam, saya punya solusi. Apa itu solusinya? Saya ini orang asing di sini, orang gak ada yang kenal saya. Saya ingin meriwayatkan hadis darimu dengan cara saya. Gimana caranya? Saya akan menyamar menjadi orang yang minta-minta. Pakai pakaian yang sobek-sobek, pakai sorban yang juga kotor dan sepokoknya berusaha menampakkan diri orang fakir miskin yang datang kepada Imam Ahmad untuk minta sedekah. Dan setiap hari kamu mencukupkan memberikan satu hadis saja sudah cukup, lihat, satu hadis. Setiap hari cuma satu hadis. Itu sudah cukup bagi saya. Nanti saya akan datang meminta al-ajr rahimakumullah, siapa ingin pahala, diketuk pintunya. Kamu riwayatkan hadatsana fulan 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 fulan, nanti aku catat. Dan beliau katanya sudah mempersiapkan
lengan baju yang besar sehingga tertutup bisa nyatet di bawah lengan itu. Begitu caranya. Kata Imam Ahmad, tapi dengan syarat. Syaratnya kamu tidak boleh hadir di majelis siapapun, karena akan ketahuan kalau hadir kan. Katanya Baqi Mahkid, tayyib, syarat ini saya terima. Akhirnya berhari-hari, berbulan-bulan ia melakukan itu dengan penuh kesabaran. Setiap hari satu hadis, kadang yang hat baik dua hadis, tiga hadis, jah lewat biar enggak ketahuan. Kalau kelamaan di depan pintu juga mata-mata ini orang kok tiap hari. Tapi dia berusaha untuk menyembunyikan diri, terus lewat tiap hari. Sampai terkumpullah 300 hadis. Kalau kita sekarang 300 hadis sedikit, sekarang fotokopi selesai dapat kan gitu. Download dari Google selesai, cuma 300 hadis gitu. Yang kita hargai bukanlah hasilnya, prosesnya, ini perjuangan yang luar biasa. Mereka demi mendapatkan 300 hadis rela menghinakan dirinya, menyamar dirinya, tidak bergaul dengan siapapun dari penuntut ilmu siapapun, pokoknya fokus. Yang penting bisa meriwayatkan dari Ahmad ibn Hanbal, imamud dunia. 300 hadis terkumpulkan. Setelah terkumpul 300 hadis, ujian Imam Ahmad diangkat. Beliau dibebaskan, beliau diposisikan sebagai imam, beliau berbondong-bondong, murid-muridnya datang. Ketika beliau sudah bermajlis di Al-Jami'ul Kabir, di Masjid Agungnya Baghdad, beliau mencari Baqi ibn Makhlad. Mana Baqi ibn Makhlad? Saya kenalkan kalian seorang penuntut ilmu yang sesungguhnya. Maka kata Baqi ibn Makhlad, semenjak itu setiap kali saya hadir di Masjid Ahmad pasti diberikan tempat khusus, didekatkan, dan selalu mengatakan inilah penuntut ilmu yang sesungguhnya. Terus akhirnya bertahan Baqi ibn Makhlad di situ bersama Imam Ahmad rahimahullah. Sampai suatu ketika Baqi ibn Makhlad ini tinggal di hotel, zaman itu hotel persewaan kamar lah gitu. Dan sakit sehingga tidak hadir di majlisnya Al-Imamu Ahmad. Imam Ahmad kehilangan, mencari, kemana ini Baqi ibn Makhlad? Tidak ada. Kemudian diberitahu, dia beliau sedang sakit ya Imam. Kalau begitu kita pergi menjenguknya. Kita tahu Imam Ahmad ketika pergi menjenguknya tidak akan seorang diri, akan diikuti dengan ratusan ribuan muridnya. Kan dikatakan hadir di majlis Imam Ahmad itu 10.000 orang. Sekali hadir di majlis Imam Ahmad itu 10.000 orang. Zaman itu ya, zaman jarang manusia. Kalau sekarang sudah berbondong-bondong, maksudnya di mana-mana beranak pinak terus, di mana-mana. Zaman itu 10.000 penuntut ilmu hadir di majlis Imam Ahmad. Itu semua atau banyak ratusan ikut bersama Imam Ahmad untuk menjenguk Baqi ibn Makhlad sang murid. Sampai tempatnya enggak cukup, sampai mereka berdiri-diri di luar. Karena zaman itu menyertai guru kemanapun pergi hanya sebatas yang penting enggak masuk rumahnya. Kalau sudah masuk rumah selesai dah. Tapi selama dia masih di mana belum masuk rumah, maka semua murid itu ngikuti terus. Apa yang dikatakan, doa, nasihat, hadis, semuanya dicatat. Jadi bukan hanya mencatat faidah ilmu, oh ini faidah satu. Enggak, ucapannya para ulama zaman itu semuanya terbukukan. Sampai sekarang tradisi yang masih berlaku sampai sekarang di negeri India dan Pakistan, katanya menurut kawan-kawan kami yang pernah belajar di sana, para penuntut ilmu di sana itu sudah membiasakan begitu. Jadi nanti mereka punya buku khusus yang dikhususkan, setiap harinya mereka menyalin ulang, itu disebut dengan al-malfudhat, lafadz-lafadznya syekh. Dan ini didapatkan sering sekali dalam buku ulama terdahulu, tiba-tiba tolong kamu pergi ke sana, itu tertulis, tolong kamu pergi ke sana. Karena semuanya ditulis. Nah, makanya kemudian dikunjungilah Baqi ibn Makhlad, dan murid-muridnya semua ini sudah siap pena dan kertas. Apa yang dikatakan, nasihat apapun, doa apapun, semuanya ditulis. Sampai setelah Imam Ahmad ini pergi, maka Baqi ibn Makhlad ini dikenal sebagai orang penting. Kenapa? Oh, yang mengunjungi Imam Ahmad gak sembarangan semua murid dikunjunginya. Karena kesibukan yang padat.
Akhirnya apa yang terjadi? Para penghuni hotel itu, karyawannya, pekerjanya, semuanya berkhidmat tanpa dibayar. Mak yang satu memberikan kasur, memberikan selimut, memberikan makan, terus sampai beliau meninggalkan kota Baghdad. Tapi sekali lagi, perjuangan dan perjalanan yang sangat jauh ini, yang dituliskan Baqiyyu bin Makhlad rahimahullahu rahmatan wasi'ah, ini perjalanan yang mungkin tidak kita dapatkan pada umat-umat sebelum kita. Ini termasuk bagian kebaikan yang dimiliki umat ini. Allah Azza wa Jalla memilih orang-orang yang terus berkorban untuk menjaga agama ini, yang rela melakukan segala hal. Kan kita mengenal ada para ulama yang kencing darah karena saking banyaknya berjalan. Ada para ulama yang hilang kakinya karena di musim dingin dia berjalan dan dipaksa berjalan sampai hilang kakinya, diamputasi. Ada yang sampai hilang jari jemarinya. Ada yang sampai mereka ini tertawan. Karena zaman itu keamanan di jalan, apalagi kalau melewati laut masih banyak para perampok dan seterusnya. Tertawan bertahun-tahun sampai dilepaskan. Jadi kisahnya perempuan ini ada yang begitu aja ada. Sebagai mungkin kisah terakhir, kisah yang ketiga. Ini kisah yang saya dapatkan dari guru kami dan juga di kitab-kitab para ulama disebutkan. Tidak dikenal dari siapa dan tentang siapa. Tapi ada seorang penuntut ilmu di suatu zaman, di kalangan terdahulu. Penuntut ilmu ini orang yang kaya raya, kedua orang tuanya orang yang terpandang. Sehingga setiap pergi menuntut ilmu ini, ia menunggangi kuda yang disiapkan oleh para pembantu dan pelayannya, ia sudah disiapkan penanya, kertasnya, semua keperluan dan kebutuhannya dalam menuntut ilmu sudah siap, tinggal naik kuda, berangkat, pulang lagi. Tapi suatu saat, di suatu hari, dia pergi dan berangkat dalam keadaan mendung. Sudah siap nih, bajunya sudah baju yang bagus, indah zaman itu. Penanya, peralatan tulisnya, bukunya sudah siap. Di tengah jalan hujan. Anaknya orang kaya gitu. Kan di sana enggak ada mobil apa kan, enggak ada zaman itu ya. Anaknya orang kaya, akhirnya basah kuyup, semuanya basah, tintanya bercampur dengan bajunya, kemudian kudanya juga begitu, pokoknya sudah enggak berbentuk sudah tubuhnya. Akhirnya sang guru ini melihat murid itu datang ke majlis ilmu dalam keadaan sedih. Karena apa? Ya, tadi basah, sudah enggak, berantakan semua, kotor, belum lagi kena becek dan seterusnya. Akhirnya dalam keadaan sedih ini dipanggil sama. Kenapa kamu sedih? Ya begini, begini, begini ceritanya. Kata sang guru ini, kesedihanmu akan segera sirna ketika engkau pulang ke rumah dan ganti baju. Ya kan? Kesedihanmu akan segera hilang ketika engkau nanti pulang ke rumah, ganti baju, mandi, penanya diganti yang baru, kertasnya diganti, selesai masalahmu. Tapi kesedihanku dalam menuntut ilmu aku bawa sampai kematianku. Baru kemudian sang guru ini menceritakan. Ketika zaman dahulu kala aku menuntut ilmu, aku menghadiri majlis guruku di suatu kota. Dan majlisnya ini dihadiri oleh ribuan orang. Sehingga aku tidak mampu untuk mendekati sang guru. Akhirnya aku memikirkan cara bagaimana saya harus hadir di saf pertama, dekat sama guru. Caranya hanya satu, yaitu hadir di majlis taklim tengah malam, karena majlisnya habis subuh. Jadi berangkatnya bukan sebelum, sudah tengah malam sudah berangkat untuk antri booking soft yang pertama. Maka akhirnya di malam hari, di tengah malam berangkat. Diriku berangkat. Karena malam
dalam kondisi yang tidak seperti sekarang, cahaya di mana-mana, lampu di mana-mana, listrik di mana-mana. Akhirnya saya tersesat. Jadi sudah semangat tersesat pula, ini repotnya. Sampailah pada satu jalan buntu. Sudah enggak ada lagi depannya. Harus muter balik, dan kalau muter balik berarti sampai sana ya terlambat lagi seperti hari-hari sebelumnya. Tidak sesuai dengan keinginannya. Lalu kemudian dia berusaha untuk mencari jalan pintas. Gimana caranya? Naik tembok enggak bisa, tinggi. Akhirnya dia melihat di tembok itu ada celah. Aliran air, selokan bahasa kita. Itu bisa. Tapi dia lihat ini cukup satu orang aja nih masuk nih. Karena selokan itu sudah, setelah itu langsung ke masjid itu atau ke jalan di mana gurunya mengajar. Akhirnya dipaksalah. Masuk kepalanya, masuk setengah badannya, sampai di pinggulnya enggak bisa. Mundur ke belakang enggak bisa, maju ke depan enggak bisa. Ah, susah ini. Perjuangan. Jadi ini gimana ini? Kalau mundur berarti saya yang mundur, motor balik lagi juga terlambat. Tapi kalau maju, gimana maju? Memaksakan diri untuk maju berarti akan memaksakan kulitnya, dagingnya berdarah. Akhirnya ia memutuskan untuk terus maju. Sehingga lubang itu yang sangat sempit itu menyatu dengan kulit dan dagingnya bergesekan sampai berlumuran darah. Dan gesekan-gesekan itu masih tersisa, kemudian ditampakkan kepada murid yang kaya raya tersebut. Nih lihat, gesekannya masih ada. Maksudnya, gesekan-gesekan ini, sisa luka ini akan saya bawa sampai mati. Kalau kesedihan kamu tadi, selesai kamu pulang. Lalu kemudian dia mengatakan, dababtu lil majdi wassa'una qad badalu juhdan nufusi wa alqaw dunahu al-uzura وَكَابَدُ الْمَجْدَ حَتَّى مَلَّ أَكْثَرُهُمْ وَعَانَقَ الْمَجْدَ مَنْ أَوْفَى وَمَنْ صَبَرَ لَا تَحْسَبَنَّ الْمَجْدَ تَمْرًا أَنْتَ آكِلُهُ لَنْ تَبْلُغَ الْمَجْدَ حَتَّى تَلْعَقَ الصَّبِرَ. Tiga bait yang mengatakan, aku merangkak menuju puncak kemuliaan, sedangkan orang-orang yang lain sudah lebih dahulu berlari dan sudah dahulu bersemangat mengorbankan segalanya, dan lebih dahulu untuk menghadapi ujian-ujian yang berat, sampai pada titik sebagian dari mereka ini bosan dan menyerah karena susahnya menuju jalan kemuliaan itu. Dababtu lil majdi wassa'una qad badalu juhdan nufusi wa alqaw dunahu al-uzra. Bahkan ia mengumpamakan sampai untuk berlarinya biar lebih cepat itu mereka mencopot sarungnya gitu. Ini mengumpamakan pokoknya semua yang menjadi beban copot tinggal di belakang, yang penting segera untuk sampai kepada jalan puncak kemuliaan itu. Tapi ternyata cobaan ini semakin berat. Wa anaqul wa kabadul majda hatta malla aktsaruhum. Mereka mendapatkan cobaan-cobaan sampai banyak dari mereka ini menjadi menyerah, bosan, mundur. Wa anaqal majda man awfa wa man sabara. Tapi sebagian yang lain mereka berhasil mencapai kemuliaan karena kesabarannya. La tahsabanna al-majda tamran anta akiluhu. Jangan engkau kira kemuliaan itu adalah kurma yang mudah engkau telan, engkau makan. Lan tablugha al-majda hatta tal'aqa as-sabra. Engkau tidak akan mencapai puncak dari kemuliaan kecuali engkau sudah merasakan pahitnya perjalanan. Itu nasihat sang guru kepada sang murid tadi, yang ternyata memang nasihat ini juga perlu dan sangat perlu kita menjadi motivasi dan modal kita dalam perjalanan menuntut ilmu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Nampaknya sudah larut malam, sudah lewat. Karena saya biasanya kalau ngajar di pondok juga sampai jam segini itu, habis maghrib sampai habis isya sampai jam segini. Jadi kalau hanya mengandalkan maghrib dan isya itu sempit sekali waktunya.
materi belum tersampaikan dengan tuntas. Itu pun hanya bisa membahas beberapa kisah karena tadi ada beberapa pendahuluan yang penting. Sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan, monggo persilahkan. Kalau enggak kita tutup aja. Tidak mengapa, bebas. Kalau saya sih bebas gitu. Maksudnya mungkin kalau ada yang punya kepentingan, saya mohon maaf ini. Tapi kalau saya pribadi masih santai. Tapi ada pertanyaan, Mas Andi ada? Oh ya ada, silahkan Mas Andi. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau cerita sedikit tentang pengalaman puasa Daud saya. Saya pernah baca di artikel Islam, misalnya sedang menjalani puasa Daud terus bertamu di rumah orang dan tuan rumah memberi makan dan minum. Dalam artikel itu kita harus membatalkan puasa dengan maksud menghormati tuan rumah. Dalam artikel itu juga dijelaskan dengan membatalkan puasa kita diberikan dua kebaikan, yaitu pahala puasa kita tetap diberikan dan pahala kedua menghormati tuan rumah. Yang saya tanyakan, apakah hal itu benar? Syukran atas jawabannya. Saya akan menjawab sesuai apa yang saya ketahui yang diuraikan ulama Syafi'iyah rahimahumullah, karena saya mendalami pandangan-pandangan ulama Syafi'iyah. Pertama, menjawab undangan. Kita bahas dulu dari runut ilmu dulu. Menjawab undangan. Menjawab undangan, kalau kita diundang, apa hukum menjawab undangan ini? Menghadiri undangan setelah kita diundang secara khusus. Kita diundang secara khusus. Maka dikatakan, kalau itu adalah undangan walimatul ursi, walimatul urs, undangan walimah pernikahan, menjawabnya, maksud menjawabnya, menghadiri walimah, dan itu undangan secara khusus, bukan undangan umum bagi kawan-kawan yang apa di masjid ini silahkan hadir, bukan, secara khusus kamu besok datang ada undangan, maka menjawab undangan ini hukumnya wajib di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah rahimahumullah, hukumnya wajib ini menjawab undangannya. Tapi dikatakan memakan makanannya tidak wajib. Nah ini ada dua hal yang berbeda. Menjawab undangan, menghadiri walimah itu wajib kalau diundang secara person individu. Dan syarat yang lain, kalau tidak ada hal-hal yang itu bertentangan dengan syariat atau yang lainnya, tidak punya udzur sakit atau yang lainnya, itu udzur-udzur yang lain. Tapi memakan dari undangan itu bukanlah kewajiban. Dari ini bisa kita simpulkan. Ini tadi dia bertamu, enggak diundang. Disodorkan makanan. Tadi seingat saya tadi ada kata-kata harus membatalkan. Maka jawabannya kalau di dalam madhab Syafi'iyah rahimahullah tidak harus. Tidak harus membatalkan. Boleh dia membatalkan, boleh dia melanjutkan. Boleh dia membatalkan, boleh dia melanjutkan. Tidak harus. Ini penting dikasih garis bawah. Kemudian, kalaupun dia harus membatalkan, ada konsekuensi hukum yang lain. Membatalkan suatu amalan yang sudah dilaksanakan di pertengahan, kemudian dibatalkan, harus enggak dia mengulangi dan mengganti amalan tersebut? Itu dibahas dalam fikih. Sekalipun di dalam madhab Syafi'iyah rahimahullah, kalau itu amalan sunnah, maka tidak ada kewajiban untuk mengulanginya. Tapi di madhab yang lain, pandangan lain, ada yang mewajibkan mengulangi. Loh itu kan sunnah, tapi engkau sudah proses masuk di perjalanannya. Kalau belum mulai masih mending, tapi kamu sudah mulai malah mutus di jalan, harus mengganti. Ada sebagian ulama begitu. Tapi dalam madhab Syafi'iyah rahimahullah tidak ada ketentuan demikian. Artinya kalau dia pun membatalkan, kalau dia pun membatalkan, maka dia tidak ada kewajiban untuk mengganti puasa sunnah ini, puasa Daud ini. Tapi boleh dia membatalkan, boleh enggak. Ya, boleh enggak, boleh iya. Sedangkan mana yang lebih utama, membatalkan atau tidak? Ini wallahu a'lam bishawab, dan ini tergantung pada setiap keadaan masing-masing.
Misalkan diundangnya bertamunya pada waktu pas sebelum maghrib, asar misalnya, ya tinggal 2 jam lagi 3 jam maghrib, kan gitu kan, oh, batal sudah berusaha berupaya kan repot ya. Nah misalkan sebagai contoh, berbeda halnya kalau sarapan pagi gitu. Nah ini masih panjang nih, jadi tergantung keadaan. Begitu juga tergantung keadaan yang menjamunya. Jangan-jangan nanti dia sakit hati, putus hubungan tali silaturahim, enggak pernah lagi di apa dijamu ketika bertamu ke rumahnya. Nah, hal-hal yang bagian ini kondisional. Kadang lebih dikedepankan lanjut puasa, kadang lebih dikedepankan batalkan puasa. Itu semua keadaannya ditentukan setiap keadaan yang berbeda-beda. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ini pertanyaannya jauh kali dari tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, dari kisah Abu Bakar yang kemarin live streaming, iya. Berarti orang yang Islamnya sempurna tidak rusak hanya karena mempercayai orang kafir. Sedangkan ana dengar kalau kadang kalau kita dekat dengan orang yang tidak semanhat itu merusak manhat kita. Syukran jazakumullah khair. Ini pertanyaan di luar tema. Tapi kemarin memang sedikit dibahas dalam kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah dalam perjalanan hijrahnya. Beliau kan menyewa penunjuk jalan yang bernama Abdullah bin Uraiqit. Dan Abdullah bin Uraiqit ini kafir. Seorang kafir musyrik. Tapi karena Abdullah bin Uraiqit ini orang terpercaya, maka dijadikan disewa. Murni ini adalah sewa menyewa orang yang bisa menunjukkan jalan, profesional. Nah, pertanyaannya kan di sini mempercayai orang kafir. Ah, tergantung. Ini kan dalam hal-hal apa? Jadi tidak juga mutlak percaya dalam segala urusan dunia, agama, apapun itu. Percaya kepada orang kafir yang tidak pernah kita kenal. Percaya kepada orang kafir yang sudah terkenal dengan makarnya. Ini semua berbeda-beda kasus, tidak bisa disamaratakan. Sedangkan kasusnya Abu Bakar ini yang disebut para ulama waqi'atu ain, kasus peristiwa tertentu. Yang mana kasus ini penuh dengan mulabasatnya, penuh dengan kaitan-kaitan hukum yang lain. Satu, Abdullah bin Uraiqit ini memang terpercaya. Kemudian keputusan itu pun diiyakan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak, jangan ini, Rasulullah mengiyakan. Karena yang menyewa memang Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Rasulullah membiarkan kan, berarti ini kan takrirnya Rasulullah. Dan kita juga perlu mendalami peristiwa ini. Tapi memang para ulama fikih menyebutkan, boleh kita bekerja sama dengan orang kafir dalam hal-hal tertentu dan dalam ketentuan tertentu, boleh. Kita nyewa orang kafir bangunkan rumah, ya enggak ada masalah. Kita nyewa orang kafir tadi petunjuk jalan untuk berhijrah, padahal untuk menyelamatkan agama Rasulullah dan Abu Bakar. Karena terpercaya, enggak ada masalah. Sedangkan kaitannya lagi lebih luas, maka lebih jauh lagi gitu. Dengan orang yang berbeda keyakinan, dengan orang yang berbeda agama, dengan orang yang berbeda pandangan, pilihan dalam suatu pemikiran, dan tata cara ibadah tertentu, pandangan-pandangan tertentu, ini lebih jauh lagi. Kita fokusnya tadi ke orang kafir. Sedangkan itu lebih memerlukan perincian-perincian yang lebih detail. Kedekatan dengan orang yang berbeda keyakinan, kedekatan dengan orang yang berbeda pandangan, apakah dikatakan haram total, mubah total? Nah ini juga gak bisa begitu. Nah ini penting sekali, kenapa? Karena sering kali kita mendapatkan di dalam ucapan-ucapannya para salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum ardhah, pengumuman atau hukum yang global untuk suatu kasus dan kita menerimanya keglobalan itu, padahal itu ditujukan pada kasus-kasus tertentu dan itu harus disempurnakan dengan membaca ucapan-ucapan salaf lainnya. Seperti contoh, kan ada
ucapan salaf saleh mengatakan, saya lebih baik tinggal dengan anjing dan babi daripada saya tinggal bertetanggaan dengan ahli bid'ah. Sebagai contoh. Bisakah kita ini itlakkan, umumkan, samaratakan semua ahli bid'ah begitu? Kita enggak akan tinggal di dunia. Tinggal di hutan. Nah, ini repot. Makanya memahami hal-hal yang demikian ini perlu ilmu yang matang. Sehingga itu kondisional, itu sangat bergantung pada kemaslahatan mafsadah, dan tidak semua orang berhak untuk mengambil keputusan. Sekali lagi, tidak semua orang berhak untuk mengambil keputusan dalam bersikap. Karena sikap dan keputusan itu kaitannya dengan hukum syar'i, dan hukum syar'i itu harus dibangun di atas dalil-dalilnya, dan yang berhak untuk mengatakan dan memahami dalil itu orang-orang yang ahlinya, bukan orang awam, orang pemula seperti kita. Nih, jangan kita mengambil ilmu yang mentah-mentah ini langsung kita praktekkan. Kita aja main praktek sendiri. Saya pernah menegur di beberapa kajian tentang satu kaidah yang ini berlaku umum. Seperti contoh kaidah misalkan, asal dari segala sesuatu perkara dunia itu mubah, kan begitu ya. Maka apapun perkara mubah, mubah, mubah. Bolehkah kita sebagai orang awam menerapkan kaidah ini tanpa aturan? Ya enggak boleh. Asal mubah. Kenapa? Asal usul dari perkara dunia mubah. Perkara dunia mubah enggak? Air putih yang kita yakini sebagai halal ini kan ada hukumnya. Halal itu hukum apa? Hukum syariat, siapa yang boleh mengatakan itu? Sembarangan orang? Enggak boleh sembarangan orang. Orang yang menghukumi suatu hukum itu sedang berbicara atas nama Allah dan syariat. Dan salah satu larangan dalam Al-Qur'an apa? Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Jangan kalian berbicara atas nama Allah yang kalian tidak mengetahuinya. Itu termasuk dosa besar. Sehingga ini kondisional, dan saya memang kalau ditanya yang demikian ini susah untuk menjawabnya, harus majelis khusus atau majelis yang lebih luas dengan perincian yang lebih matang. Karena kalau pertanyaan begini jawab, oh ya itu bisa dikiaskan, oh enggak bisa dikiaskan, nanti menjadi masalah di kemudian hari gitu. Perlu ada majelis khusus dan penjelasan lebih rinci. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan bagi kita seluruhnya untuk terus hadir di majlis ilmu, menjadikan ilmu kita adalah ilmu yang bermanfaat, menyempurnakan pengetahuan dan ilmu kita, terutama dalam ilmu-ilmu yang wajib, kemudian ilmu-ilmu berikutnya. Kembali lagi mempertemukan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla di surganya sebagai saudara-saudara seiman dan seislam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.